sekitar pukul 3 dini hari, yang pada tanggal hari Selasa itu, kita berhasil menangkap seorang pelaku yang bernama Her Prasetyo, berusia 25 tahun, pekerjaannya buruh, yang tinggal di desa Kalilajo, Karangongko. Dan pelaku ini merupakan tetangga daripada korban. Dia sakit hati, ya sakit hati karena sering diejek, diolok-olok, dikata-katain lemah, dan kemudian pernah difitnah, ya bahwa korban ini punya utang dan disampaikan kepada ibu korban, sehingga padahal yang punya utang itu adalah sebetulnya korban ini para pelaku. Seperti itulah kira-kira yang membuat pelaku ini sakit hati, ya pelaku ini sakit hati. Kemudian setelah kita tahu motifnya, bagaimana modus operandinya sehingga bisa dilakukan pembunuhan di TKP tersebut, padahal di situ tidak ada sepi, tidak ada penerangan, jarang orang lewat kok, jam malam kalau kita tanya kepada masyarakat. Ya. Jadi mereka janjian, jadi pelaku sama korban janjian di TKP, ya karena dia sudah sakit hati. Kemudian disepakati antara pukul 20.30 sampai pukul 9, korban sudah datang di TKP. Setelah korban di TKP, pelaku datang dari arah berlawanan. Nah, kemudian sampainya di TKP, pelaku langsung menusuk ataupun menyayat leher korban. Yang leher korban pada saat pelaku masih di motor, dengan menggunakan pisau dapur yang memang sudah dipersiapkan oleh pelaku.